Oke, sekarang kita tes untuk uap panas. Tunggu waktu beberapa menit sampai mulai mengeluarkan, ya, mesin sudah mengeluarkan uap panas. Ini uap panas, tombol uap panas ini, dan mesin sudah mengeluarkan uap panas. Apabila kita ingin mengeluarkan uap hangat, kita tekan tombol uap dingin. Dan jangan lupa airnya harus dalam keadaan terisi juga. Oke, sekarang uapnya akan menjadi uap hangat, campuran antara panas dan dingin. Ya. Selamat mencoba. Oke, kita matikan uap panasnya. Apabila Anda ingin uap dingin, kita matikan uap panas. Oke, sekarang berarti uap dingin yang keluar. Cara pemakaian sangatlah mudah, tidak rumit, cukup isi air di tabung. Ya, uap sudah mulai dingin. Jangan lupa lihat batas air pengisian, batas maksimal air pengisian untuk uap dingin. Ya, selamat mencoba alat ini dari Kingdom Cares. Terima kasih, sekian. Oke, kita matikan. Apabila sudah cukup, kita matikan saja untuk uap dinginnya. Oke, berarti indikator lampu sudah mati.